Hadis pada malam ni diriwayatkan daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, katanya telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bermula doa itu tiada ditolakkan antara bang dan qamat, yakni iqamah. Maka barang siapa berdoa ia pada tempat ini, nescaya dimustajabkan Allah. Ini hadis dia. Kata Abu Isa, bermula hadis ini ialah hadis hasan. Hadis hasan merupakan salah satu hadis yang sabit sampai kepada Nabi, ataupun sabit dari perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imam Tirmizi telah tolong semak hadis ini untuk kita amalkan. Jadi sabit dari sunnah Nabi, salah satu waktu yang mustajabnya doa adalah di antara azan dan iqamah. Jadi perbanyakkan doa pada waktu itu. Perbanyakkan doa di antara azan dan iqamah. Dan kita kena tahu di antara azan dan iqamah, berdasarkan hadis Nabi, Nabi kata baina kulli adhanaini salah. Di antara setiap dua azan ada salat. Dua azan yang dimaksudkan di dalam hadis adalah di antara azan dan iqamah. Ada salat. Selepas azan zuhur ada salat. Bahkan selepas azan zuhur termasuk di dalam kategori salat rawatib yang muakkad. Dua ataupun empat. Sebelum saya sebut apa? Selepas azan zuhur, sebelum solat zuhur ada rawatib muakkad dua atau empat rakaat. Selepas zuhur pun ada dua. Rawatibnya dua berdasarkan sebahagian pendapat ulama. Ada hadis yang kata buat empat, tetapi sebahagian ulama kata dua tu rawatib, dua lagi adalah dua rakaat mutlak. Kemudian sebelum asar, selepas azan asar ada juga salat. Sebahagian ulama kata dia rawatib, sebahagian ulama kata dia bukan rawatib. Yang penting dia bukan muakkad, tetapi ada salat tu. Waktu tu waktu mustajab. Jadi kalau kita salat qabliyah fardu, semua salat fardu, kita salat di waktu mustajab. Cuba tuan-tuan bayang, kita himpun waktu mustajab apa? Pertama, waktu di antara azan dan iqamah. Kedua, kalau kita berdoa di dalam sujud tu, dalam sujud tu sendiri mustajab. Jadi terhimpun pada solat sebelum solat fardu tu beberapa situasi mustajab doa. Jadi jangan lepaskan peluang keemasan ni. Doa kepada Allah. Doa ni tuan-tuan, satu perkara yang kita kena tahu, doa ni bila doa mesti Allah Ta'ala terima. Cumanya dia tak, Allah Ta'ala menerima doa bukan semestinya seperti yang kita nak. Masalah kita ni, kita nak Allah Ta'ala mustajabkan doa kita seperti yang kita nak. Itu masalah sikit. Semua doa Allah Ta'ala terima, cuma caranya berbeza. Barangkali antara caranya Allah Ta'ala beri seperti yang kita nak. Boleh jadi juga Allah Ta'ala gantikan, ataupun Allah Ta'ala tolak balak yang seumpama dengan permohonan kita. Dan cara yang ketiga, di akhirat confirm kita dapat. Kalau tak dapat di dunia, Allah Ta'ala pasti simpan habuan itu di akhirat. Terima mesti terima. Di samping doa tu kita bakal menerima apa yang kita minta, doa tu sendiri adalah ibadah. Ya Allah, kurniakan rezeki kepada aku, dapat pahala. Rezeki nak terima lagi, berdoa itu dapat pahala. Sebab tu doa ni penting. Doa ni terlalu penting, dan doa ni jangan buat ringan. Doa ni kena pandai dalam berdoa. Setiap orang kena latih diri supaya dia pandai berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak boleh main hafal Arab tak faham pun tak boleh. Dia mesti kena latih diri. Dia baca Al-Quran, dia renung ayat, dia tengok, dia dapat sedikit bagaimana cara berdoa. Begitu. Kena latih macam mana kita nak merintih di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala.